Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Jumpa lagi dan ketemu lagi dengan saya, Alarm Motor Cirebon. Ini saya ingin coba menginstalasi GPS tracker tipe TK110 yang fiturnya sudah bisa cut off engine. Nah, untuk dipasang Toyota Yaris yang sudah menggunakan start. Mulai pertama kita tes dari, nah ini kabelnya. Untuk yang TK110 dia kabel 4, ini power langsung, kuningnya ke ACC, hitamnya ke massa atau ground, putihnya untuk cut engine. Ini untuk cut off, untuk matikan mesin. Nah, baik via SMS maupun aplikasi. Kita tes cari power langsungnya menggunakan test band DC. Nah, ini test band-nya. Kita cari power langsung. Nah, ini cari ke sini. Nah, ini test band nyala. Kondisi kontaknya off. Cari power langsungnya. Nah, ini mati. Kemudian kita cari ACC atau on. Tekan sekali ACC. Ini belum nyala, posisi tip sudah nyala. Nah, klik sekali lagi untuk posisi on. Nah, ini posisi on, kita cari posisi yang keluar setrum. Nah, kita cari daerah sini. Nah, di sini ada nih. Nah, cari ACC, kita tes sekali lagi. Nah, ininya pencet sekali ACC. ACC, kemudian satu lagi posisi on. Nah, ini posisi on. Ini deh. Ini test band nyala. Kita matikan di sini. Nah, ya. Posisi on udah ketemu. Sekarang massa. Kabel massa. Nah, ini kabel massanya. Kabel massa di sini. Kabel hitam nih buatkan sekun supaya rapih dan kuat. Tinggal untuk jalur cut off-nya menggunakan relay 4 kaki. Nah, untuk cut off-nya kita bebas. Untuk cut off ini kita bisa kombinasikan dengan kabel kopling, karena untuk yang Yaris ini pada saat kita starter kita harus menekan pedal kopling penuh. Nah, kabel itu kita bisa mainkan buat posisi cut off engine-nya di Toyota Yaris ini. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini relaynya. Nah, ini relaynya kombinasi. Ini kuningnya ke cut off, kabel GPS yang cut off. Ini ke on atau ACC yang putih. Jalur hijau ke cut off engine yang nantinya kita potong kabel buat matiin mesinnya. Nah, dan GPS tracker TK110 ini yang new, bisa cut off, history, kemudian tracking langsung via aplikasi maupun web. Nah, nanti kita tes seperti apa hasilnya setelah kita pasang GPS TK110 ini di Toyota Yaris. Nah, ini posisi cut off-nya di sini kabelnya nih. Untuk yang Yaris kita ngolong-ngolong dulu. Ya. Nah, sini nih. Nah, ini sweet kopling. Ini kita bisa mainkan buat cut off-nya. Kalau ya kawan-kawan semua, itulah tadi cara menginstalasi GPS tracker TK110 pada dasarnya semua GPS sama. Cara pemasangannya penting diperhatikan posisi kabelnya. Kadang-kadang tiap GPS berbeda posisi ACC ataupun
untuk cut off engine-nya. Jangan lupa like sama subscribe-nya supaya mendapatkan informasi yang lainnya. Nah, mungkin itu beberapa cara penginstalasian di Toyota Yaris GPS Tracker TK110. Terima kasih. Selamat siang.